Hai guys, what's up? Hari ini kembali di Daily Flowmo. Udah lama gak bikin Daily Flowmo ya. YouTube saya sudah kosong, jarang diisi. Jadi hari ini saya pengen kayak hanya sekedar mengabarkan aja. Saya lagi main sama istri. Sebelah saya ada istri saya yang cantik, tapi dia gak mau dibilang cantik karena itu adalah kayak catcalling katanya, dia gak suka dibilang cantik-cantik, hai. Anyway, apa kabar kalian semua yang masih nungguin saya nge-vlog? Terima kasih banyak. Sekarang udah bukannya jarang nge-vlog, tapi lagi banyak kerjaan di luar nge-vlog. Jadi di luar YouTube saya sendiri banyak sekali kerjaan yang dikerjain. My new web series. Ya, begitulah. Apalagi salah satunya adalah saya baru bikin kantor. Nah, kantor ini tugasnya atau fungsinya adalah mengumpulkan kreator-kreator lokal di Bali di dalam satu wadah gitu. Terus kita bikin konten bareng rame-rame gitu. Lalu kita bisa bikin konten rame-rame buat teman-teman lain yang punya bisnis di sini. Ya intinya kita mau bikin kayak kreatif hub gitu, kreator hub gitu. Ayo. Konten dan sebagainya gitu, bisa hubungi saya, call aja atau follow saya di Instagram Komaditya. Kita bisa traveling bareng terus rame-rame, kita bikin konten-konten traveling lucu dan kita foto-foto. Tidak akan mengecewakan kalau kalian semua sudah follow saya di Instagram dan YouTube terutama. Kan gitu ya. Terus ada teman saya namanya Vincent di Jakarta. Dia kayak menyemangati saya untuk bikin podcast. Bahasa saya kan ngomong aja kayak masih terbata-bata gitu ya, enggak kayak dia pintar banget ngomong, smooth banget, apalagi kalau dia sama cewek itu wah. Kayak begini banget. Gampang banget. Sorry Sen. Oke, maaf. Jadi enggak tahu enaknya bikin podcast tentang apa ya, atau kita bikin podcast di lagi jalan di mobil ini aja gitu. Apa ya? Itu kali ya. Kayak Daily Flowmo yang dulu setahun lalu saya sering, dua tahun lalu yang saya sering bikin waktu masih hamilin Lavani, masih istri saya masih hamilin Lavani. Saya masih suka ngobrol sendiri sekitar 10 menit di depan kamera handphone dan membahas isu-isu terkini. Sebenarnya kayak podcast tapi ada videonya gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kasih tahu saya di kolom komen. Kalau kalian punya ide tentang apa yang harus dibahas, mungkin apa setiap hari kita beda pokok bahasannya, atau kita misalnya setiap minggu ada pokok bahasan sendiri. Soalnya saya pikir kayak waktu saya lagi nggak jalan gitu ya, maksudnya lagi nggak traveling kayak gini, saya biasanya nyetir mobil kemana-mana atau ke kantor misalnya, pengen ngobrolin sesuatu yang terkini, membahas, merespon isu-isu terkini di netizen. Kayak gitu ya? Iya. Istri yang baik selalu bilang iya. Gitu kan ya? Dia sangat suportif gitu pada saya. Apalagi kalau saya lagi jauh gitu, dia tuh sangat suportif banget ya. Ya anyway, kasih tahu saya kalau kalian misalnya punya ide, kasih tahu saya. Kira-kira enaknya bikin
podcast YouTube kayak ya, jadi YouTube podcast gitu tentang apa? Apakah Liga Italia? Kalian kalau tahu saya di Twitter pasti tahu kalau saya sering ngomongin Liga Italia dan Liga Bundesliga juga. Atau kita bikin podcast mingguan ngecengin MU atau terserah kalian. Jadi sekian dulu vlomo saya hari ini, vlog di mobil bersama saya sendiri dan istri saya nggak kelihatan itu. Hantu. Hantu apa? Teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Kalau kalian nonton ini dari datang dari link Instagram atau link Twitter, please subscribe saya, please. Saya membutuhkan subscriber yang sangat banyak agar diberi sponsor oleh para brand. Dan thank you for listening. See you in the next vlog. Bye. Oh, you play come time.